السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah dengan meletakkan amanah itu kepada orang yang layak, yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukuman di kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, mereka yang mengendalikan urusan kamu, iaitulah pemimpin-pemimpin dan para ulama. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah yang Al-Quran, kitab Allah, dan kepada Rasul yang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada hamba-Nya satu tugas yang dinamakan amanah. Tugas yang sangat besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya tugas amanah ini. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة الأحزاب. Sesungguhnya kami telah memamerkan, membentangkan, menunjukkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganas, supaya mereka bersedia untuk menerima dan menanggungnya. Tiba-tiba mereka semua enggan dan takut untuk mengambilnya. Manusia mengambilnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Apakah yang dimaksudkan dengan amanah itu?
Para ulama menyatakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Peraturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan janjinya, barang siapa yang melaksanakan hukumnya dengan betul, syariatnya dengan betul, di alam dunia ini balasannya syurga di hari akhirat dengan pahala yang berlipat kali ganda, kelebihan yang sangat besar. Ingat, barang siapa yang mengkhianat tidak menunaikannya, dihumban ke dalam neraka, menyebabkan langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang yang besar itu gemetar, tidak bersedia untuk memikulnya. Makhluk manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amanah melaksanakan syariat. Mengapa? Kerana manusia bersifat dengan sifat yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Manusia punya jasad, tubuh badan. Manusia punya akal, fikiran. Manusia punya roh. Berbeza dengan malaikat, berbeza dengan jin, berbeza dengan kayu, batu, berbeza dengan binatang. Dengan sifat yang ada pada diri manusia itu, maka manusia layak menerima amanah itu. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melantik rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengajar dan memimpin manusia, menjadi contoh dan teladan. Diturunkan kitab berakhir dengan Al-Quran dan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan apabila syariat Allah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum, menjadikan keadilan Allah wujud di atas muka bumi. Mana-mana negeri yang dimasuki oleh Islam, rakyat yang dizalimi, ditindas dan diunyanya menerima kedatangan Islam. Mereka berada dalam keadaan aman. Mereka berada dalam keadaan yang baik. Tidak ada tindah menindah di antara satu sama lain. Tidak berani melakukan kejahatan. Kerana syariat Allah berasaskan dua perkara yang penting: beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah menjadikan tidak ada manusia, sama ada raja, pemimpin, rakyat, ulama, jahil, mengatasi hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hari sebelum kewafatannya beberapa hari, sesiapa kalangan kamu yang aku malukan dia, ini marwahku, sila balas. Sesiapa yang dirinya aku zalimi, ini diriku, sila balas. Sesiapa yang aku ambil hartanya, sila beritahu, aku gantikan hartanya. Dalam peristiwa yang lain menyebut, wa imallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya putri anak perempuan kesayanganku Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku hukum dipotong tangannya. Beriman kepada Allah menjadikan tidak ada siapa yang boleh lepas daripada hukum sekiranya melakukan kezaliman, kejahatan dan penipuan. Beriman kepada hari akhirat, tidak ada siapa yang boleh melepaskan diri. Kerana kehidupan manusia itu bukan di alam dunia ini sahaja. Disoal di dalam kuburnya, dibangkitkan semula, dihisab, dikira amalannya, dibicarakan pada hari kiamat. Tidak ada siapa yang boleh melepaskan diri
kalau melakukan kesalahan sekiranya dia tidak bertaubat, sekiranya tidak dihukum, menjadikan syariat Allah, mewujudkan keamanan, mewujudkan adil yang sebenarnya. Bagaimana untuk melaksanakan syariat Allah? Mestilah menunaikan amanah. Rakyat mesti memilih pemimpin-pemimpin yang melaksanakan syariat Allah. Bukan memilih pemimpin kerana duitnya, kerana kekayaannya, kerana hartanya, kerana dunianya. Memilih kerana melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya rakyat memilih pemimpin bukan kerana syariat Allah, rakyat itu khianat, dihumbam dalam neraka. Seperti amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang dipilih juga wajib melaksanakan syariat Allah. Sekiranya pemimpin itu meninggalkan kewajiban melaksanakan syariat Allah, pemimpin itu akan dihumban dalam neraka. Sekiranya tidak bertaubat. Para ulama diwajibkan untuk memelihara ilmu Allah dalam kitab Allah, ajaran Rasulullah, tidak boleh mengkhianat sekali-kali. Inilah jaminan Islam, satu ajaran yang menjamin kebaikan kepada seluruh manusia yang sangat menakutkan musuh-musuh Islam. Hari ini musuh-musuh Islam takut sekiranya syariat Islam dilaksanakan, maka umat Islam akan menjadi umat yang kuat, umat yang hebat, umat yang mulia, umat yang boleh memimpin dunia. Mereka tidak mahu umat Islam memimpin dunia, maka ditipunya umat Islam, dijahilkan umat Islam dengan berbagai-bagai cara. Marilah kita insaf dan sedar betapa kewajipan kita menunaikan amanah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab Al-Quran dengan sebenarnya, supaya engkau menghukum manusia dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, dan janganlah engkau menjadi penolong kepada orang-orang yang khianat. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Amin. Ya muwaffiq al-tawairin, waffiqna li ta'atika adil'in, watub alayna wa ala al-muslimin, waghfir zanba man yakulu nastaghfirullaha al-azim, nastaghfirullaha. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد إمامنا وشفيعنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي أرى yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, amalan kita dan perangai kita. Sebelum kita dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah,
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pina, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahaja yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri yang menentang semua perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين.
الله أكبر الله أكبر.